السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ apa yang telah kita atau pelajaran apa yang telah kita pelajari tadi؟ ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ apa pelajaran apa yang telah kita pelajari tadi؟ ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ apa yang kita pelajari tadi؟ الشروط في الدعوة. شروط الدعوة إلى الله كم؟ خمسة. هذه كده بلجاري بوا. الإخلاص. شرط دعوة، شرط dalam berdakwah ada lima. والعلم الشرعي. Yang kedua adalah ilmu syar'i. معرفة حال المدعو. Mengetahui kondisi objek dakwah. والحكمة. حكمة dalam berdakwah. والصبر تعلمون. Dan bersabar. نعم. طيب. ما هي الأبواب الخمسة الأولى لكتاب التوحيد اللي قلنا عنها أنها مقدمة؟ siapa yang bisa menyebutkan lima bab pertama dalam kitab tauhid yang kita telah jelaskan bahwa bagi itu bagikan mukaddimah dalam kitab tauhid. نعم. وجوب التوحيد وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد والخوف من الشرك والدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله. ما شاء الله. لا يوجد انحناء. Jangan menundukkan tubuh kita kepada makhluk. Inhina ممنوع. Karena di sini tidak boleh. وهذا. Dan seperti yang dicontohkan oleh beliau. ما معنى هذا؟ Apa artinya seperti itu? تحيات المسلمين. Apakah itu adalah ucapan salam kaum muslimin? تحيات من هذا؟ Apakah itu adalah bagian dari cara menghormati? من الذي يحيي كذا؟ Siapa yang melakukan seperti itu? جاءت للمسلمين من أين؟ tersebar di kalangan kaum muslimin hal yang seperti itu dari mana? Dari mana asalnya? Awgab. Min ain? Min Buddha. Ini adalah termasuk dari Buddha. Naam. Tahiyat al-muslimin ma hiya? Karena cara ucapan hormat atau ucapan salam dalam Islam apa itu? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu assalamu alaikum. طيب القسم الثاني من الكتاب. bagian yang kedua dari kitab tauhid. تفسير التوحيد. yaitu penjelasan tentang tafsir tauhid. تفسير التوحيد يعني إظهار التوحيد. arti dari tafsir tauhid adalah cara apa namanya menyebarkan tauhid, mengumumkan tauhid. قال المؤلف يعني جزاك الله خيرا. خذ هذا مكان. كل شيء مكتوب لا تكتب لا تفتح اغلق. semua yang akan disampaikan itu ada dalam buku. jangan buka bukunya jangan mencatat. لا حول ولا قوة إلا بالله. اغلق الكتاب. tutup buku ya. لا تشتغل بشيء. jangan sibukkan dengan apapun. مكتوب كل شيء مكتوب. تريد تفهم. شوفوا فهمي. الآن جاء للقسم الثاني الباب السادس الباب السادس القسم الثاني نعم. pembahasan yang kedua dari 10 pembahasan besar itu dimulai dari bab yang keenam dalam kitab tauhid. أراد الآن أن يشرح لك التوحيد. Di sini penulis rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang hakikat tauhid. Ai tauhid? Tauhid apa? Tentang apa? Alladhi wajib alaik. Yaitu tauhid yang diwajibkan atas kita. Wa tashawwaqt ilaih. Yang telah kita berikan perhatian besar dan kita merindukannya. Wa la budda min tahqiqi. Yang harus kita realisasikan. Wal khawf min dhiddi. Dan harus kita takut terhadap lawan dari tauhid tersebut. Wa da'wa ilaih. dan berdakwah di atas tauhid. قال خذ التوحيد من هذا الباب الى نهايه الكتاب. seakan-akan penulis rahimahullah mengatakan bahwa sekarang saatnya menjelaskan tentang hakikat tauhid dari bab ke-6 hingga akhir bab.
نعم. إذن هو يريد يشرح لك التوحيد. لكن شرح التوحيد بضده. Namun penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan tauhid dengan menyebutkan lawannya. Bayan anwa' asy-syirk al-akbar, empat anwa'. Di dalamnya penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan empat macam kesyirikan. Syirk fi du'a. Yang pertama syirik dalam berdoa. Wa syirk fil mahabbah. Kesyirikan dalam bab cinta. Wa syirk fi ta'ah. Kesyirikan dalam bab ta'ah. Wa syirk fi an-niyyah wal irada wal qasd. Kesyirikan dalam bab niat dan kehendak serta keinginan. Syirik fi du'a. Yang pertama ada kesyirikan dalam berdoa. Fil mahabba. Kesyirikan dalam cinta. Fi ta'a. Kesyirikan dalam ketaatan. Niya wal irada wal qasd. Hadi anwa' asy-syirk al-akbar. Dan kesyirikan dalam niat dan keinginan dan keempat-empatnya adalah bagian dari syirik besar. Asy-syirk yanqasim ila qismain. Kesyirikan secara garis besar terbagi menjadi dua. أكبر وأصغر. Ada syirik besar dan ada juga syirik kecil. الأكبر مخرج من الملة. Syirik besar ini bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. الأصغر غير مخرج من الملة. Ada pun syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. الأكبر محبط لكل الأعمال. Syirik besar bisa menghancurkan dan menghapuskan seluruh amalan salehnya. الأصغر محبط للعمل الخاص كالصلاة إذا خلطها الرياء. Adapun syirik kecil hanya menghapuskan amalan yang dia di situ berbuat kesyirikan seperti contoh salat yang disertai dengan riya. Kul ma kana wasila ila asy-syirk al-akbar fa huwa syirk asghar. Semua sarana yang mengantarkan kepada syirik besar maka itu hukumnya syirik kecil. Kul ma atlaq asy-syar' 'alaihi annahu syirk aw kufur wa lam yu'arraf bi alf fa huwa asghar. Semua yang disebutkan oleh syariat baik dalam Al-Qur'an ataupun sunnah, kata syirik dan kata kufur tidak disertai dengan alif dan lam, maka itu dihukumi syirik kecil atau kufur kecil. Naam, labud nahdhar min asy-syirk al-akbar wasy-syirk al-ashghar. Kita harus menjauhkan diri dari syirik besar dan syirik kecil. عندنا مراتب المحرمات أربع مراتب أربع درجات المحرمات. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala itu ada empat tingkatan. صغائر. Yang pertama adalah dosa-dosa kecil. أعلى من الصغائر الكبائر. Yang lebih tinggi daripada dosa kecil adalah dosa besar. أعلى من الكبائر الشرك الأصغر. Yang lebih besar darinya adalah syirik kecil. وأعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر. Dan di atas itu semua yang lebih besar lagi adalah syirik besar. مفهوم؟ سليفاني. صغائر. Tadi dosa-dosa kecil. ثم كبائر. Di atasnya dosa-dosa besar. مثل مثلاً الأكل الربا. Contohnya misalkan makan harta riba. والشرك أصغر. Kemudian di atasnya syirik kecil. مثل الرياء. Seperti الرياء. والشرك أكبر. Dan di atasnya adalah syirik besar. الذبح للجن. Seperti menyembeli untuk jin. ذبح البقر للجن. Menyembeli sapi untuk jin. الساحر يكفر كفر أكبر. Dan juga para penyihir mereka telah terjatuh dalam kekufuran yang besar. نعم. إذن عندنا أنواع الشرك الأكبر أربعة. Telah kita jelaskan tadi bahwa syirik besar itu terbagi menjadi empat macam. الدعاء ينقسم إلى قسمين. Ya, berdoa ya, itu terbagi menjadi dua bagian. Doa ibadah wa doa masalah. Ada doa yang bentuknya adalah ibadah dan ada doa yang bentuknya permintaan. Doa al-ibadah sarfu li ghairillah syirk akbar kaman salla wa sama wa hajja li ghairillah. Doa yang bentuknya ibadah apabila ditujukan kepada selain Allah maka itu merupakan syirik besar. Contohnya seperti orang yang melaksanakan salat, puasa dan melaksanakan ibadah haji untuk selain Allah. الثاني دعاء مسألة دعاء طلب. Bagian yang kedua adalah doa yang bentuknya permintaan dan permohonan. دعاء المسألة دعاء طلب ينقسم إلى قسمين. Doa yang bentuknya permohonan dan permintaan juga terbagi menjadi dua bagian. فيما لا يقدر عليه إلا الله صرفه لغير الله الشرك أكبر. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu, sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukum meminta hal tersebut kepada selain Allah adalah syirik besar. Yatlub yad'u sahib al-qabr an yarzuq walad aw yunzil al-ghayth. Hadha la yaqdir alayh.
صاحب القبر وهو حي، فما بالك وهو ميت؟ شرك أكبر لا يقدر عليه إلا الله. Contohnya adalah seseorang yang meminta kepada penghuni kuburan agar diturunkan hujan atau agar diberikan tanah, ya. Maka ini adalah syirik besar. Kalau dia semasa hidupnya saja tidak mampu untuk mengabulkan permintaan tersebut, lalu tentunya lebih-lebih ketika dia sedang berada di bawah di alam kubur, dia tidak akan mampu mengabulkan permintaan tersebut. Fima yaqdir alaihi al-makhluk. Adapun permintaan yang bisa dikabulkan oleh seorang makhluk, yang bisa dilakukan oleh seorang makhluk. Hal yasih an atlub min al-makhluq shay'an yaqdir alayh? Apakah boleh kita meminta, ya, sesuatu dari seorang makhluk, ya, yang bisa dia lakukan? يعني اقول لهذا اعطني كاسة ماء. Contohnya misalkan ambilkan segelas air. يصح او لا؟ Boleh atau tidak? يصح بشروط اربع. Boleh dengan empat syarat. أن يكون الطلب من حي لا من ميت. Permintaannya ya harus dilakukan atau dengan kata lain seseorang harus meminta dari orang yang masih hidup dan bukan dari orang yang sudah meninggal. أن يكون الطلب من حاضر لا من غائب، يعني حاضر موجود عندي هنا، ما يمكن أطلب من إنسان في الهند. نعم. Dan orang yang dimintai bantuan ini harus ada di hadapan kita, ya, harus ada di samping kita ataupun di hadapan kita, ya, harus hadir, ya. Berarti tidak boleh kita meminta dari seseorang yang jauh dari kita. Misalkan kita meminta di sini dari orang yang ada di India. أن يكون الطلب من قادر لا من عاجز، يعني هذا ما شاء الله يتحرك، لكن إنسان مشلول أطلب منه ما يمكن. Permohonan ini ditujukan kepada seseorang yang memang memiliki kemampuan, ya, memiliki kemampuan untuk mengabulkan permintaan. Dan tidak mungkin kita meminta, misalkan meminta gelas dari seseorang yang tidak mampu untuk mengabulkan permintaan kita. An a'taqid annahu sabab la yadhur wa la yanfa. Dan yang syarat yang keempat adalah kita harus meyakini bahwa hal tersebut hanya sekedar sebab saja, bahwa dia tidak mampu untuk memberikan manfaat dan juga tidak mampu untuk menolak bahaya. Dia adalah sekedar sebab saja yang memberikan, pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Bisa difahami? Yasih an atlub min al-makhluq shay'an yaqdir 'alayhi bi syurut arba'. Boleh kita meminta kepada makhluk, ya, sesuatu yang dia mampu dengan empat syarat. Hai, kepada orang hidup dia harus hidup. Hadir. Ya. Dia harus hadir di sana. Qadir. Dia mampu. أعتقد أنه سبب. Dan kita hanya meyakini bahwa dia sekedar sebab saja. مثل الدعاء الاستعانة. Seperti ya meminta pertolongan. أنا أقول لهذا الأخ أعني في حمل هذه الطاولة. Ya. Contoh misalkan saya meminta kepada salah satu ikhwan untuk mengangkat meja ini. يصح. Boleh atau tidak? يصح بهذه الشروط الأربع. Boleh dengan empat syarat. الاستغاثة هذا غرق في البحر. Ya. Beristighatha. Contohnya misalkan seseorang dari kita tenggelam di lautan. ينادي هذا على الشاطئ يقول يا فلان أغثني. Kemudian dia memanggil temannya yang ada di tepi pantai, tolong aku. يصح. Boleh atau tidak? يصح بالشروط الأربع. Boleh tapi dengan empat syarat tadi. في طالب عندنا هنا في المدرسة فصلوا من المدرسة. Contoh yang lain, misalkan ada salah seorang dari murid di sekolah ini misalkan dikeluarkan dari sekolah ini. وجاء لهذا الأستاذ. Kemudian dia datang kepada salah seorang guru. قال أريد أن تشفع لي حتى أعود إلى المعهد. Ya. Dia meminta syafaat kepada guru tersebut agar dia bisa dikembalikan ke sekolahannya. يصح. Boleh. يصح بالشروط الأربع. Boleh dengan empat syarat tadi. إذا مثل الدعاء الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة. Ya, masuk di dalam bab ini sama seperti doa, yaitu yang berkaitan dengan al-isti'ana, meminta pertolongan, al-isti'adha, meminta perlindungan, al-istighatha juga sama, meminta pertolongan tapi di saat waktu yang sangat pelik. Dan الاستغاثة استعانة واستعاذة واستغاثة والشفاعة. Dan juga dalam bab syafa'. نعم. انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام. Manusia dalam meyakini sebuah sebab itu terbagi menjadi tiga bagian. صحيح. Yang pertama adalah
seseorang yang meyakini sebab dengan cara yang benar. والشرك أصغر. Seseorang yang meyakini sebab namun dia terjatuh dalam syirik kecil. والشرك أكبر. Seseorang yang meyakini sebab namun dia terjatuh dalam syirik besar. الصحيح. Ada cara yang benar dalam meyakini sebab. يعتقد ويجعل ما جعله الله سبحانه وتعالى سبب سبب. Yaitu meyakini sebab yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebab hanya sebatas sebab saja. هذا الأخ عنده ألم في بطنه. Contoh misalkan, ada seseorang di antara kita yang sakit perutnya. أخذ يقرأ على بطن الفاتحة. Kemudian dia membacakan surat Al-Fatihah. يصح. Boleh. سبب شرعي رقية شرعية. Boleh, karena ini adalah sebab yang dijelaskan dalam syariat Islam, yaitu رقية. أو ذهب أخذ دواء وقال بسم الله. Atau dia beli obat kemudian dia minum obat tersebut. يصح. Boleh. سبب حسي. Boleh, karena ini adalah sebab real, sebab حسي. إذن الصحيح هو أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا وجعل لنا الله سبحانه وتعالى أسباب إما شرعية كالرقية أو حسية كالدواء. Cara yang benar dalam meyakini sebab adalah yaitu meyakini sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebab hanya sebatas sebab saja. Ya. Ini adalah keyakinan yang benar. Dan sebab yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbagi menjadi dua. Ada sebab yang dijelaskan oleh syariat Islam. Contohnya adalah ruqyah. Ruqyah dijelaskan dalam syariat Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian ada sebab ya hissi, sebab yang real ya, yaitu seperti obat misalnya. Al-thani. Kemudian yang kedua, syirk asghar. Seseorang yang meyakini sebab namun dia terjatuh dalam syirik kecil. An ya'taqid wa yaj'al ma lam yaj'al Allah Subhanahu wa Ta'ala sabab sabab. Yaitu seseorang yang meyakini akan manfaatnya sebuah sebab namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tidak menjadikan hal itu sebagai sebab. Madha yasna? Apa yang harus dia lakukan? Kathir min an-nas. Kebanyakan orang yu'allaq 'ala al-bait. Ya, dia menggantungkan di rumahnya. 'Ala as-sayyarah. Menggantungkan di mobilnya. 'Ala al-motor. Menggantungkan di motornya. 'Ala al-aulad asya' minha. Menggantungkan juga kepada anak-anak banyak hal di antaranya. 'Ain. Ya, gambar mata. Ras. Ras thawr, ras samak. Atau apa namanya kepala kerbau atau kepala ikan misalkan. Kaf. Atau gambar telapak tangan. Kharazat. Atau apa namanya pernak-pernik. Asya min al-bahr. Hal benda-benda dari laut. Hafir al-faras qit' al-hadid. Ya, sepatu kuda. Ba'd al-kitabat yaktub. Beberapa tulisan yang berupa mantra-mantra. Ba'd al-asyjar. Beberapa benda dari pepohonan tertentu. Ya rush milh. Contoh yang lain apa namanya menebarkan garam. يضع سكينة تحت رأس الصغير. Atau meletakkan pisau atau keris di bawah bantal seorang anak kecil. لماذا تضع هذه الأشياء؟ Kenapa mereka melakukan itu semua? قال لأنها سبب. Karena ini adalah sebab yang bermanfaat untuk melindungi seseorang. قال هذا الشرك أصغر. Kita katakan maksudnya syirik kecil. وإذا كان يعتقد أن هي التي تدفع الجن والشياطين هذا الشرك أكبر. Namun jika kita meyakini sebab-sebab yang tadi mereka sendiri yang bisa melindungi ya seseorang dari setan dan jin maka ini sudah terjatuh dalam syirik besar. Man yahfaz lana al-aulad? Siapa yang bisa menjaga anak-anak kita? من يحفظ لنا البيوت؟ Siapa yang bisa menjaga rumah-rumah kita? السيارات. Siapa yang menjaga kendaraan kita? هذه الأشياء. Apakah benda-benda tadi? لا. Tidak. النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه أولاد. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu memiliki anak. ولديه دواء. Dan juga memiliki kendaraan. ولديه بيوت. Dan memiliki rumah. وضع شيئا من هذا؟ Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meletakkan benda-benda tadi? لا. إذا ما نبغى. Tidak pernah Nabi melakukannya. Maka kita juga jangan melakukan. خلف الجدار خرجوا هذا اللي خلف الجدار ينام اخرجوه لنا اوقف بديني انا لله وانا اليه لا نعم طيب
عندنا التبرك. Kemudian kita akan menjelaskan tentang masalah ngalap berkah, mengambil berkah. طلب البركة. Meminta keberkahan. التبرك ينقسم إلى قسمين. Meminta keberkahan ini terbagi menjadi dua kondisi, dua keadaan. تبرك مشروع وتبرك ممنوع شرك أصغر وقد يصل إلى أكبر. Ada ngalap berkah, meminta keberkahan yang memang disyariatkan, dibenarkan caranya oleh syariat Islam. Dan ada juga meminta keberkahan yang dilarang oleh syariat Islam yang hukumnya syirik kecil bahkan bisa mengantarkan kepada syirik besar. At-tabarruk al-mashru' imma an yakun bi amr syar'i, yani nas min kitab wa sunnah. Meminta keberkahan atau mencari keberkahan yang disyariatkan oleh Islam adalah sesuatu yang telah dijelaskan di dalam syariat. Atau bi syai' mahsus malmus. Atau dengan sesuatu yang real yang bisa dirasa. التبرك بأمر شرعي. Contoh ya, meminta keberkahan atau mencari keberkahan dengan sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. هذا الأخ يقرأ القرآن. Contoh seseorang yang membaca Al-Quran. لماذا؟ Kenapa? قال لأن قراءة القرآن بركة. Ya, dia menjawab karena membaca Al-Quran adalah ada keberkahan. الحرف الواحد عشر حسنات. Satu hurufnya itu senilai dengan 10 pahala. إلى 700 ضعف. Bahkan Allah bisa jadi melipat gandakannya sampai 700 kali lipat. قراءة القرآن بركة. Membaca Al-Quran adalah keberkahan. تدبر القرآن بركة. Mentadaburi Al-Quran juga bagian dari keberkahan. العمل بالقرآن بركة. Mengamalkan Al-Quran juga berkah. التداوي بالقرآن بركة. Berobat dengan Al-Quran adalah berkah. لكن هل يقبل القرآن يضع رأسه؟ نعم. Seseorang ada yang mencium Al-Quran dan juga meletakkan Al-Quran di kepalanya. لا. Ini bukan termasuk dari bagian. ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan hal ini. الصلاة في المسجد النبوي في المسجد الحرام بركة. Contoh yang lain, salat di Masjid Nabawi dan di Masjid Al-Haram juga berkah. الآن يأتي صيام يوم عاشوراء بركة. Contoh yang lain, puasa di hari Ashura adalah berkah. صحيح. Benar. شرعي. Karena adalah berkah yang diperintahkan oleh syariat. تمام. تبرك محسوس مثلا علم الأئمة الأربعة وضع الله في علمهم البركة. Ada pun keberkahan secara real, ya, secara nyata yang bisa dirasa. Contohnya adalah para ulama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberadaan mereka itu berkah. Kutub Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah wa Ibnu Al-Qayyim wada Allah fi kutubihim al-barakah. Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan keberkahan pada tulisan-tulisan atau kitab-kitab Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Tamam. Idza lam yathbut فيه شيء شرعا ولا حسا ينتقل من مشروع الى ممنوع شرك اصغر وقد يصل الى اكبر. Jika sesuatu yang menunjukkan bahwa hal tersebut ada keberkahannya, tidak benar, artinya tidak ada dalil yang menerangkan akan keberkahan benda tersebut atau perbuatan tersebut, maka dia berpindah dari keberkahan yang disyariatkan memintanya kepada syirik kecil atau syirik besar. At-tamassuh bil masyayikh. Contohnya adalah seperti mengusap tubuh para ulama. Yamsih yamsih ala nafsi. Atau mengusap tubuh sendiri. Yamsih alaiha kad. Yaitu mengusapnya dengan contoh yang beliau contohkan. At-tamassuh bi turbat al-qubur. Contoh yang lain. Seperti yang mengusap apa namanya mengusap tanah kuburan. Dam al-baqar ya'khudh ad-dam wa yadh'u fi as-saqf. Darah sembelihan sapi dan meletakkan darah tersebut di atas atap rumahnya. Tabarruk. Apakah ini cara meminta berkah yang dibenarkan? Mamnu' syirk asghar. Ini tidak boleh, Pak. Umumnya syirik kecil. هل نطلب البركة من الأشجار؟ Apakah kita dibolehkan meminta keberkahan dari pepohonan? من الأحجار؟ Dari bebatuan? نعم. هذا فعل الكفار. Tidak boleh karena ini termasuk dari perbuatan orang-orang kafir. البركة من أين؟ Keberkahan itu datangnya dari siapa? تطلب من من؟ Diminta dari siapa? من الله. Keberkahan itu diminta dari Allah. أما الأشجار، الأحجار، الأشخاص، الخاتم.
هذه كلها ليس فيها بركة. Ada pun pepohonan, bebatuan, ya, orang-orang dan cincin, ini tidak ada keberkahan. Nah, mereka tidak memiliki keberkahan. عندana ذبح لله. Kemudian ada pembahasan tentang masalah penyembelihan untuk Allah Subhanahu wa Taala karena Allah. ذبح مثل هدي وأضاحي وصدقات. Contohnya seperti haji dan berkurban serta penyembelihan itu bersedekah. Wa 'indana dhabh li ghairillah syirk akbar mahabbatan wa ta'dhima dhabh lil jin li ashab al qubur. Ada hal yang lain yaitu menyembelih yang hukumnya syirik besar. Contohnya adalah seseorang yang menyembelih sesembelihan untuk para penghuni kuburan ya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala dalam rangka penuh kecintaan dan ketakutan. وعندنا ذبح جائز. Dan di sana ada juga hukum menyembelih yang dibolehkan. Menyembelih yang dibolehkan. هذا يذبح حتى يأكل. Contohnya adalah seseorang yang menyembelih hewan untuk dimakan. يذبح هذا لأنه جزار يبيع اللحوم جائز. Contoh yang lain adalah seseorang yang menyembelih sesembelihan karena dia adalah tukang jaga dan ini boleh. إذا الذبح ثلاثة أقسام. Intinya bahwa hukum menyembelih itu menyembelih sesembelihan itu terbagi menjadi tiga macam. Wa 'indana nadhr lillah wa nadhr li ghairillah syirk akbar. Bernadhr juga terbagi menjadi dua macam. Ada bernadhr karena Allah Subhanahu wa taala dan bernadhr untuk selain Allah dan ini hukumnya syirik besar. Naam. Madza tasna' idza nazalt ay manzil wa khuft? Madza taqul? Apa yang kita lakukan ketika kita turun di sebuah tempat? Ya. نعم. أبى أن أتوجهك. ماذا تقول؟ بدري. يقول عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت. دري خولة بنت حكيم رضي الله عنها هي بركاتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. من رسول الله صلى الله عليه وسلم سد. من نزل منزلا أي مكان تنزل فيه. Barangsiapa yang turun di sebuah tempat, tempat apapun. بيت بيت itu rumah مسجد مسجد غابة atau hutan كهف atau gua بحر atau lautan أي مكان tempat apapun ماذا تقول apa yang kita ucapkan أعوذ ليس أعوذ 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 dengan ذا bukan dengan زاي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat Allah dari kejahatan para makhluk-Nya. Doa mukhtasar. Doa yang ringkas. Mal faedah? Apa faedahnya? Qala la yadhurruhu syai. Ya, dia tidak akan ada sesuatu yang bisa membahayakannya. La min al-jin. Ya, baik itu dari jin. Wala min al-ins. Dan tidak pula dari manusia. Wala min al-hayat fa'i hayawanat. Dan tidak juga dari hewan-hewan hewan-hewan yang berbahaya seperti apa namanya? Seperti ular. Fadl azim. Ya. Ini adalah keistimewaan yang sangat luar biasa. Naam. Ijlis. Naam. Al-khauf. Kemudian kita akan membahas tentang masalah takut. القسم الأول من أقسام الخوف خوف عبادة وتعظيم تخاف من الله لأنك تعبد الله وتعظم الله. Takut terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah takut yang memang berbentuk ibadah, yaitu rasa takut yang didasari dengan kecintaan dan ketakutan. Seperti contohnya kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh rasa cinta dan rasa khawatir. وسر لأن الله يعلم السر وخفى تكون وحدك هذا لا يعلم إلا الله. Dan kemudian ya takut yang memang takut ini juga dinamakan dengan khaufus sir ya. Yaitu tatkala sendirian sesuatu yang tidak nampak ya dan tidak ada yang mengetahui ya sesuatu yang tidak nampak kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. هذا صرف لغير الله شرك أكبر. Rasa takut seperti ini kalau kita berikan kita tunjukkan kepada selain Allah maka hukumnya syirik besar. Wa 'indana khauf tabi'i. Dan bagian yang kedua ya, atau macam yang kedua adalah rasa takut yang wajar.
مثل يخاف من اللصوص، من قطاع الطريق، من النار، أكرمكم الله، من الكلب والأسد. نعم. Seperti seseorang yang takut terhadap para pencuri, pada terhadap para perampok, dan juga takut dari api atau takut dari takut dari hewan-hewan yang membahayakan, seperti misalkan seekor singa. هذا خوف جائز طبيعي جبلي. Dan takut seperti ini adalah takut yang wajar, boleh, tidak masalah. نعم. وعندنا خوف مؤدي إلى القنوط من رحمة الله، هذا خوف محرم، لأن الشيطان يقنطك من التوبة، يقنطك من رحمة الله. نعم. Ada rasa takut jenis ketiga yaitu rasa takut yang membawa seseorang bermalas-malasan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah kita seakan-akan pesimis terhadap diri kita, terhadap dosa-dosa kita. Nah. Sehingga hal ini membuat kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini termasuk dari perbuatan setan terhadap kita, dan ini adalah rasa takut yang haram hukumnya. Ar-ruqyah tanqasim إلى رقية شرعية ورقية شركية. رقية terbagi menjadi dua. Ada رقية yang disyariatkan dan ada رقية yang hukumnya syirik. الرقية الشرعية لابد فيها من شروط ثلاثة. رقية yang dibolehkan oleh syariat Islam itu harus terpenuhi tiga syarat. الأول. Yang pertama. أن تكون الرقية من الكتاب من القرآن الفاتحة. Harus dari Al-Qur'anul Karim seperti membaca surat Al-Fatihah. Atau min as-sunnah kan yaqul a'udzu bikalimatillah. Atau bacaan yang disebutkan dijelaskan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mengucapkan a'udzu bikalimatillah. Atau bi asma'illah wa sifati du'a yaqul ya hayy ya qayyum ikshif ma nazala bi. Atau dengan berdoa, ruqyah dengan berdoa menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai contohnya adalah ya hayy ya qayyum, wahai ya Rabb yang maha hidup dan juga maha berdiri sendiri, ya, hilangkan bahaya yang ada dalam diri. Thani an takuna ruqya bi kalam ma'lum mafhum masmu' bi sawt murtafi'. Ya, syarat yang kedua, bacaan yang dibaca ketika ruqya itu harus jelas, ya, harus bisa difahami dan harus jelas dan harus terdengar. يعني ما يصح ان يقول tidak boleh seseorang membaca sesuatu dalam ruqyah seperti membaca mantra, tidak jelas artinya. Atau بصوت منخفض لا نقول نريد نسمع ماذا تقول حتى نعرف انت ساحر او راقي. Atau membaca bacaan ruqyah secara pelan-pelan tidak terdengar, maka kita katakan bacalah dengan keras, ya, karena kita ingin mengetahui apakah dia seorang peruqyah ataukah dia seorang penyihir. لا يوجد عندنا رقية بغير اللغة العربية. Yeah. Dalam bab rupiah ini harus menggunakan bahasa Arab. الشرط الثالث. Kemudian syarat yang ketiga. أن يعتقد أن الرقية سبب. Kita harus meyakini bahwasanya rupiah hanya sekedar sebab saja. والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan manfaat dan menolak bahaya. Idzan ikhtal syarat min hadhihi syurut tantaqil ar-ruqyah min syar'iyyah ila syirkiyyah. Jika salah satu syarat tadi gugur, hilang dari ruqyah, maka hukumnya akan berpindah dari ruqyah yang dibolehkan ke ruqyah yang hukumnya syirik. Naam, wallahu a'lam. 5 daqiq wa narji' باذن الله تعالى. Kita kasih 5 menit untuk mencatat dan mengulangi pelajaran tadi. Insyaallah kita lanjutkan setelah.